hari ini adalah free time. Jadi hari ini sih emang pagi-pagi aku udah ada free time dulu. Kita santai, Gigi mau makan dulu. Akhirnya aku makan daging, makan steak. Terus pas mau turun ke bawah, mau nyamperin rombongan, ya Gigi matanya ngeliat tempat belanjaan. Akhirnya belanja dulu masuk ke dalam. Dia ogah-ogahan gitu, tapi aku paksa gitu. Please dong, ini kan teman-teman udah nungguin kita harus ke tempat ginseng itu. Dari kemarin kita tuh belum belanja. Lihat tuh Rafata tuh pengen ketemu orang Korea, pengen ketemu opa-opa. Ini sama aja di mall mah kalau di Jakarta juga bisa. Sebentar. Oh my God. Mama belanja terus. Akhirnya belanja dulu masuk ke dalam. Aduh, aku sudah bilang udah deh, nggak usah. Nanti kita ketinggalan rombongan lagi. Tapi Gigi ya pengen belanja karena dia tahu sebenarnya siang ini kan pagi-paginya masih free. Kamu belanja dulu, kamu jaga tangan. Kamu mah belanja mulu, itu rombongan semua pada nyobain itu ginseng khas Korea. Kita kalau ke sana kita didenda tahu. Iya, karena dari pemerintah Korea, kalau turis harus makan yang ginseng-ginsengnya itu khas Korea. Ah, kamu mah kalau belanja lupa semuanya tuh. Lihat tuh mama tuh kalau belanja tuh lupa semuanya tuh. Oh. Mah, ayo dong. Kamu tuh kalau... Ini lihat harganya mahal tuh. 200 ribu yang mahal. Udah dong, tuh kan kalau belanja kayak gitu. Yang itu nanti kita didenda satu orang. Iya, begini. Karena gitu dong ya, kamu mah kalau belanja lupa semuanya. Kita kan mau pergi itu ginseng itu ya, Rafathar ya. Rafathar mau minum ginseng kan? Iya, sebentar ya. Tuh lihat tuh mama tuh kalau belanja tuh. Lihat tuh. Jadi dia harus jagain Rafathar, sedangkan aku senang-senang belanja. Senang banget. Yang ayo dong emang. Tuh lihat tuh ada tulisannya tuh. Lihat, hemat bakal kaya tuh. Jangan beli-beli yang gak penting. Oh psikologi, oh my God, lihat belanjaannya. Aduh, papa duitnya dihabisin lagi sama mama nih. Duit papa dihabisin lagi nih, lama tau. Duit papa dihabisin lagi. Cowok, maksudnya kamu belanjain aku? Ya, kamu beliin aku? Bukan, aku pilihin kamu yang bayar. Sama aja bohong. Aduh, akhirnya Gigi belanja baju-baju cowok buat aku, baju-baju cewek buat dia, tetap yang bayar aku. Siapa mau nggak pakai luaran kayak gini nih buat cowok? Lucu ah? Gak apa sih? Luarannya bagus ya? Iya boleh. Baju t-shirt itu lagi diskon. Dibeliin baju ya? Dibeliin nggak? Jadi 200 ribuan. Jadi beli enggak? Tapi itu lihat ngantri tuh malas ah. Itu lihat ngantri. Ngantri. Kita ngantri dulu. Ya, ini mau tahu sih baiknya. Ya. Iya. Lihat dulu. Enggak suka. Ini tuh cara gini. Oke, suka. Ini suka enggak? Aku nggak mau belanja. Kamu tuh jangan suruh aku belanja, aku nggak mau belanja. Rafathar, pegangin sama aku ya. Udah deh, mau gimana lagi? Nggak apa-apa deh, Gigi belanja. Yang penting senang istri. Ngantri ya. Emang enak ngantri, bayar sendiri ya. Lihat tuh, suruh ngantri. Udah ngantrinya panjang. Emang di Indonesia. Kalau di Indonesia tahu dia artis suka diduluin. Kalau di sini dia orang biasa. Yeah.
begitu aku udah selesai belanja, ngantri di kasir, Raffi aku panggil, mukanya bete. Tapi karena dia sama yang baik hati, jadi dia tetap belanjain aku, bayarin aku. Banyak banget lagi belanjaannya. Pas mau bayar, aku lupa lagi naruh kartu kredit cuman. Untung ada, untung ada. Akhirnya selesai belanja, selesai makan, kita mau gabung sama rombongan karena kita ada agenda yaitu kumpul di duty free. Di duty free di situ tuh tempat barang-barang bermerek dan ya tempat-tempat belanjalah, belanja lagi, belanja lagi. Tapi bebas pajak. Akhirnya aku naik taksi ke sana sama Gigi. Segala nih. Sebentar dong. Belanja lihat kita ketinggalan rombongan. Sekarang kita mau ke rombongan nih. Rombongan enggak tahu pada di mana. Kita yang pasti udah kena denda karena kita enggak kumpul di tempat makan ginseng. Karena katanya kalau turis kan datang ke sana sama turnya tuh kena udah ada perjanjiannya kita kena denda. Kamu bayar denda ya? Kamu aja yang bayarin. Gimana dong? Kamu bayarin. Aduh. Capek, ini hari terakhirnya harus seneng ya. Belanja ya. Masih kita pulang deh. Besok nanti belanja lagi kan? Iya. Gara-gara istri gue belanja, makanya sayang jangan belanja, belanja kita terus. Mana nih rombongan jauh sini ya? Gak tau yang lain pada kemana. Gimana? Ini kita kesesat di Korea. Gimana sih? Yang lain gimana? Emang ini rombongan masih acara free. Tetap belanja lagi, belanja lagi. Pusing pala Barbie. Ah. Rombongan juga kebanyakan pada di sana, jadi kita ke duty free lihat-lihat, belanja-belanja juga nggak terlalu banyak lah, kebanyakan lihat-lihat. Santa Mary ngelihat patung orang-orang Korea yang ganteng-ganteng, dia langsung pengen lagi tuh. Mbak Gigi, ini yang Lee Min Ho, kepengen kayak gini. Lee Min Ho, ini Lee Mes. Oh, Lee Mes ya. Ini yang Lee Min Ho, kepengen kayak gitu. Aku mukanya pengen kayak gini. Soalnya gue mau operasi di sini dong, Mbak Gigi. Pengen kayak gini. Hah? Ah, ntar anaknya gue tinggal nih kalau jangan, mau. Ini terlalu jauh kan, Mary. Aku tuh jadinya demek. Udah, kayak kita pulang aja. Yuk, let's go. Ya, demek katanya. Sudah, akhirnya aku gagal gak jadi operasi plastik di sini. Ya udah, ini gue. Jadi orang ganteng gak jadi. Tetep aja, jelong. Selesai dari duty free, selesai kita belanja, Gigi tuh happy banget. Emang Gigi tuh cuma satu aja deh, dia kalau lagi ngambek, lagi apa, suruh belanja aja. Kalau disuruh belanja, pasti happy. Pasti dia seneng. Terus kita keluar dari duty free, aku bilang sama Raffi. Yeay, seneng gak? Aku gak seneng. Waduh,
baru aku bilang seneng langsung kamu expect. Ya, tapi kurang kita kan baru jalan-jalan berapa kan hari ini. Aku maunya kita pulangin saya jangan besok. Jangan lu sayang, jangan extend. Kalau aku extend nanti gimana? Kan aku harus kerja sampai Jakarta. Besok kita harus pesawat pagi. Aku minggu udah keluar kota. Jangan orangnya gitu, masa kayak rapatar kalau gue. Jadi kita gini aja. Aku janji hari ini kita 24 jam sampai malam kita enggak usah tidur sampai pagi langsung kita belanja nyari tempat yang 24 jam aku belanjain kamu. Habis itu paginya kita mandi langsung berangkat ke Jakarta. Jangan besok kita pulang. Jangan sesemser. Ya udah aku pikirin dulu ya. Belanja mulu, duit suami habis, tau. Minta extend, waduh aku bilang, ya sayang jangan extend dong. Kalau extend tuh ya gak bisa, aku kan nanti permasalahannya harus kerja, ada off air juga. Tapi Gigi tuh manja banget. Karena kan senang banget di sini gitu. Tapi Raffi bilang, kan Raffi banyak kerjaan, gak bisa gitu aja. Tapi aku tetap ngerengek, pokoknya aku mau extend. Tapi dia kayaknya sih sebenarnya antara mau dan gak mau, ya berharap aja kali aja dia mau gitu. Dia bilang nanti dipikirin dulu deh gitu. Ya udah di TV kita ke Myeongdong, itu di daerah satu daerah gitu yang agak rame, terus banyak tempat belanjanya juga, terus banyak jajanan-jajanan, seru banget. I can't win, I can't reign.